kita lihat kemungkinan kurang lebihnya pernah beranak sekitar 2 atau 3 kali ya, Lur. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah hadir lagi. Nah, kesempatan kali ini Mendo Haji memberikan informasi tentang kambing jumbo-jumbo yang di pasar Krakal. Ini di sini ada kurang lebihnya ada 10 ekor yang lumayan jumbo. Ntar kita mau sepil, tentunya kita lihat speknya dan harganya ya, Lur. Paman. Oke, sebelum video berlanjut, yang belum subscribe tinggal subscribe, di share, di komen, pokoknya di subscribe lah ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang di mana-mana, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Oke, kita langsung lihat perkembangan jenis kambing Jawa Renu dan PE di Pasar Krakal. Khusus kali ini kita di indukan yang jumbo-jumbo. Wih, mantap Lur ya. Ini kita coba langsung sepil atau review atau kita lihat bareng-bareng. Ini teman-teman ya. Kita lihat ini panjang jenis kambing Jawa Randu. Nggih, Mbah, kalau TB kemungkinan 80 up. Kita lihat puting atau bahan suson Lur. Bahan suson bagus, rewas masuk. Ini kalau kita lihat kemungkinan kurang lebihnya pernah beranak sekitar 2 atau 3 kali ya Lur. Ntar kita tanyakan harganya, kita lihat kambingnya dulu. Ini model-modelnya jenis Jawa Randu Ligon kalau di sini ya. Ini kita kalau lihat kepalanya ini udah melungker gini ya teman-teman ya, melungker. Jumbo, ini terbilang jumbo. Ini salah satu kayaknya yang paling bagus teman-teman ya. Bagusnya masuk, ntar kita tanyakan harganya. Yang punya ini Pak D. Pak D, saya mikir gipitan Pak D. 4,5. Nih Lur, harganya 4,5 4.500. Itu pun harga masih nego ya teman-teman ya, masih nego. Kalau boleh tahu harga netnya berapa kalau jenis kambing seperti ini Pak D? 4.000. Oke, kita lihat kambingnya. Nih 4 juta harga net Lur. 4 juta harga net. Tapi kalau di harga 4 juta kalau dapat spek yang seperti ini, insya Allah tidak ini teman-teman ya, tidak terlalu mahal. Karena ini kalau ntar dia sampai rumah pas beri ini posisi kelihatannya hamil. Hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan. Oh, kalau hamil tuh lebih murah lagi ya Lur. Kalau hamil ini, kalau hamil 2 bulan berarti kurang lebihnya kalau jenis-jenis kami seperti ini kan 4-5 bulan ya Pak ya? Iya. Baru beranak ya? 5 bulan. 5 bulanan Lur. Nih ya, di harga 4 juta. Oke, mantap. Hari ini betapa itu Pak deh? Tiga. Sepil semua nggih. Oh, berarti yang jumbo-jumbo ini punya Pak deh ya? Oke, nah ini yang kedua kambing punya Pak deh juga. Ini kalau yang seperti ini jenis kambing apa Pak deh? Ya Rambon lah, Rambon. Rambon nggih. Oh, Rambon. Ligon. Oke, mantap. Iki jumbo juga. Kemungkinan kalau TB tetap di atas 80 Pak deh nggih. Di atas 80. Kalau telinganya ini wis ngelempet ya lentur. Tapi Pak deh mengatakan ini tetap jenis kambing Rambon nggih. Nih. Lumayan nyadil. Kakinya juga apa? Besar-besar juga. Tapi puting kok kecil Pak deh? Nah niki Rambon. Tapi udah pernah beranak ya? Udah pernah beranak tapi masih kecil Batlor itu bagian susonnya. Nah yang seperti ini harga pinten Pak deh? 4.000 juga. 4.000 juga. 4 juta Lur ya. Tapi kalau lihat putingnya ini kecil, tapi kalau lihat bodinya ini sangat jumbo pada teman-teman ya. Oke, putih lagi. Oke, monggo. Ini teman kita dari Banjarnegara. Sehat, bos. Alhamdulillah sehat bos. Alhamdulillah. Ya syukur. Oke, kita coba lanjut review lagi. Ini jenis kambing Jawa Randuan, gak? Jawa Randu dengan pola warna putih. Ini kalau dari belakang cantik ya, Pak De. Iya. Depannya
gimana? Saya etama. Coba kita lihat putingnya dulu teman-teman ya, lihat. Oh iya, putingnya bagus ya, lihat putingnya bagus. Kemungkinan juga TB kurang lebihnya di atas 80-an. Kemungkinan juga ini pernah beranak sekitar 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali TB 80-an up. Regi pinten Pak Des? 3.000. 3.000. Ini lebih ekonomis lagi teman-teman ya. 3 juta dapat indukan jumbo-jumbo untuk hari ini. Mantap. Putih mana Pak Des? Oke. Okay. Habis 3, cuma 3. Oke, okay, suwun nggih Pak Des nggih. Ada nomor HP-nya mboten? Enggak bawa. Oh, enggak bawa. Nggih, terima kasih nggih. Iya, sama-sama. Monggo muka-muka ndang terjual Pak Des. Amin. Oke ya, ini tadi punya Pak D, ada 3 ekor. Terbilang terjumbo di pasar sini, Lur. Coba kita cek lagi, ini jenis-jenis kami jawara Indu Blikonan. Ini super-super jumbo-jumbo, bagus-bagus nih teman-teman ya. Itu ada lagi tuh. Itu baru 3, yang ini yang keempat kita coba sepil. Mas Yus, ini disitu Mas Yus. Harga berapa, sampai tahu nggak? Segitir ya Mbak. Walulasak. Oh, walulikor 5, 2.850 dapat spek seperti ini. Kita coba lihat dengan cermat teman-teman ya. Kita lihat kepalanya, lihat putingnya bagus teman-teman. Kemungkinan TB di atas 80 juga. Puting sangat bagus sekali. Tuh, kita lihat bareng-bareng ya. Tuh. Sangat bagus sekali teman-teman. Di harga 2.800. Kalau di harga 2.800 dapat spek seperti ini, menurut Mendo Haji ini termasuk masih ekonomis ya, Lur. Ini posisi lumayan grey ya teman-teman, tinggal ngecusin di ternak, umur 4 bulan keluar anaknya pasti untung. Nah, mantep. Oke, coba kita lihat lagi. Pokoknya hari ini kita di pagi ini kita sepil babon. Nah, karena kemarin teman-teman minta sepilin babon dong. Oke, kita sepilin. Nah, ini ada juga jenis rata-rata jawara Indu Blikonan ya, jawara Indu Blikonan. Ini kepala merah teman-teman. Kita kalau lihat rewosnya ini sangat cantik sekali rewosnya. Tuh rewosnya masuk. Cantik, cakep. Tuh. Puting juga cakep. Kemungkinan TV hampir 80-an. Ini panjang teman-teman ya. Kemungkinan juga beranak sudah 2 sampai 3 kali. Ini Pak Anton nih, sinten Pak Anton? Nek niki. Yoni. Oh, ini Yoni. Punyanya Yoni. Orangnya enggak ada, kemungkinan kurang lebihnya di harga tetap di atas 25 di bawah 3 jutaan ya, Lur. Oke. Kita sambil lihat lagi. Babon. Ini nak sini ngati pinten, Mbah? Ini kali likur 5. Ora likur 5. Ini 2.280. 2.250 nih teman-teman dapat. Jenis spek seperti ini jawara Indu ya. Pasti teman-teman tahu lah kalau kualitasnya bagus, tetap harganya pun masih lumayan bagus. Tapi kalau kualitasnya kurang bagus, harganya pun kurang bagus ya teman-teman ya. Tapi kalau ini di harga 2.290, ini tergolong bagus Lur. Spek juga bagus juga nih. Kita lihat putingnya nih, puting sejajar ya, bagus. Rewosnya bagus, cuman ini rada kurus sedikit karena emang kurang perawatan juga paling teman-teman ya. Nih, di harga segitu harga masih sangat ekonomis. Oke, kita lihat-lihat lagi. Ini padahal banyak ya teman-teman ya, banyak nih, banyak. Ini ada juga Jawa Randu Semi PE ini. Nah, kalau menurut ini Jawa Kacang atau Jawa Madras nih. Mantap teman-teman ya.
Mantap. Oke teman-teman ya, kita tadi dilihat indukan terjumbo-jumbo terbesar-besar untuk di Pasar Krakal. Cukup sekian dulu gambaran harga dari Mendo Haji, semoga bisa buat pengembangan atau buat gambaran di pasar-pasar lain ya Lur. Kalau di pasar sini memang kalau yang jumbo-jumbo, kalau yang di atas 80-an up di harga segitu, tapi kita lihat speknya juga ya. Kalau emang speknya bagus, tetap harganya juga bagus. Oke, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.